Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Al-babu sabi'u fi asraril haji wa ma fihi. Bab yang ketujuh tentang rahasia-rahasia haji dan apa yang ada di dalamnya. Haji ini boleh kita katakan adalah impian setiap muslim mukmin. Karena kita sekarang ini pergi haji walau punya duit, ya sulit juga. Artinya sampai nunggu berapa waktu lama, sekian tahun. Jadi bukan hanya ibadah yang butuh kepada uang dan tenaga, tapi juga waktu, kesabaran pergi haji. Siapa yang ingin pergi haji? Saya meyakini kalau dia pengen mau pergi haji dan ada dia punya usaha, insya Allah Allah akan mudahkan untuk pergi haji. Kenapa? Karena Allah Maha Ijabatul Doa, Allah Maha Mengijabahkan Doa. Jadi bagi siapa yang ingin pergi haji dan punya usaha, ada gajinya, yakinlah Allah Maha memberikan jalan untuk orang-orang yang ingin menghadap kepada-Nya. Wallazina ja'adu fina lanahdiyallahum subulana. Nanti Allah akan kasih. Umpama ada yang berdalil, saya enggak punya duit banyak. Tapi ente punya gaji enggak? Punya. Ente ngutang enggak? Enggak, insya Allah bisa. Tapi kalau utang banyak, gaji kagak, ya. Saya punya keyakinan sangat kuat. Siapa bapak punya gaji cukup, ya. Bapak pengen pergi haji, insya Allah Allah Maha membukakan jalan. Asal bapak mau. Gaji saya pas, nanti Allah akan lebihkan. Waqad anzalallahu ta'ala fil haji, dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dalam haji, tentang haji. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat-Nya tentang haji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan kepadamu agamamu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, man mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man mata, siapa saja yang meninggal dunia, wa lam yahujja, namun dia belum haji, falyamut, hendaklah dia mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, jika dia kehendaki mati dalam keadaan Yahudi, mati beragama Yahudi, dan jika dia kehendaki mati dalam keadaan beragama Nasrani, artinya apa? Keluar daripada Islam. Kalau dia enggak mau pergi haji padahal mampu, padahal mampu tapi enggak mau pergi haji, emang ada orang yang kayak begini? Ada. Padahal mampu, enggak mau pergi haji. Nah, kita jangan sampai demikian. Kalau kita udah punya duit, punya gaji, bismillah. Bismillah.
Jangan sampai enggak. Nanti gajinya tambah, Pak. Nanti gajinya tambah kalau kita kepengen di agama Islam. Pengen haji. Fasulun fi fadilatil haji wa fadilati Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wa syaddi rahali ila masyahid. Ini pasal tentang keutamaan haji dan keutamaan Mekah. Dan keutamaan Madinah dan keutamaan Baitul Maqdis dan keutamaan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Ya, mengikat rahal para turis ilal masyahidi ke tempat-tempat sejarah. Ya. Maksudnya apa? Ya itu ke tempat-tempat sejarah. Kita kalau umpama pergi haji itu diajak ke tempat-tempat sejarah. Diajak ke Kiblatain, Masjid Kiblatain, di mana Nabi pernah sembahyang berubah arah. Ya. Di dalam dua kiblat diajak. Ya, diajak ke Hudaybiyah, macam-macam tempat bersejarah. Oh, iya. Baitul Maqdis. Iya, pas di situ. Ini maaf pakai ya Nabi merubah kiblat kan di masjid kiblat tadi. Yang benar kan gitu ya. Iya. Padahal dia udah kali dua kali pergi haji benar. Iya. Iya, jadi banyak ya kita kalau pergi haji diajak ke tempat-tempat sejarah. Iya. Iya. Di antaranya ke tadi Masjid Qiblatain atau ke museum dan di situ museum yang bersejarah atau ya macam-macam ya kita diajak. Sebenarnya banyak sekali yang tidak dikunjungi ya, banyak sekali sebenarnya ya. Itu kalau kita baca kitab Riyadul Badi'ah itu malam Kamis ya, itu banyak sekali itu dikasih unjuk di situ tempat-tempat yang bersejarah. Memang orang-orang paling memang orang-orang Wahabi mereka menutup ya, yang tempat-tempat seperti itu. Mereka takut ya pada melakukan kesyirikan. Ya. Jadi mereka melakukan sadu zaroh, sadu zariah, ya. Tindakan preventif. Padahal enggak selalu begitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wa'adzin dan serulah fin nasi pada manusia bil haji dengan haji ya'tuka rijala. Mereka jalan kepada engkau, ya kepada engkau dengan jalan kaki. Dulu seperti itu ya, sekarang ada mobil yang naik mobil, ada pesawat naik pesawat ya, sekarang ada pesawat naik pesawat, sekarang ada mobil naik mobil. Perkembangan teknologi ya, kadang banyak manfaatnya ya, tergantung penggunaannya ya. Dulu 3 bulan kapal, bahkan ada yang 6 bulan lama sambil dagang mungkin ya. Ya, ada yang bulan Recep jalan. Masih bulan Recep jalan. Engkong saya begitu ceritanya. Puas banget di jalannya. Iya, puas banget. Teman haji memang benar-benar teman. Jadi di kapal laut itu bulan-bulan. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam,
meru'iya syaitanu fi yaumin asghar wala adhara wala ahqara wala aiq aghyaza amin yaum arafata meru'iya, tidaklah dilihat asyaitanu akan setan fi yaumin asghar, di hari yang ya, di hari yang hal keadaan di hari yang kecil ya, hina maksudnya wala adhara ya fi yaumin, pada satu hari asghara wala adhara ya, tidaklah setan dilihat pada satu hari dalam keadaan gitu, bukan jadi bukan naat dari yamin, bukan hal dari syaitan ya, hal dari sahibul halnya setan. Tidaklah setan dilihat pada satu hari dalam keadaan hina wala adhara ya, sama ya, wala adhara ya, dalam keadaan jauh dari kebaikan wala ahqara, dalam keadaan hina wala aiqaza, dan juga tidak dalam keadaan ya, tidak dilihat dia dalam keadaan ya, marah ghaiza minhu ya, ghaiza ni asyadda ghaizan maksudnya sangat marah yauma arafata, pada hari Arafah ya. Jadi tidak ada setan dilihat yang paling hina, yang paling jauh dari kebaikan, yang paling ya hina juga sama akhara ni ya, hina rendah, dan juga yang paling marah kecuali pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah setan dilihat dalam keadaan hina, pada hari Arafah setan dilihat dalam keadaan kecil ya, hina itu kecil maksudnya, dalam keadaan jauh dari kebaikan, dalam keadaan rendah, dalam keadaan marah. Jadi setan, orang kalau pergi haji setan marah gitu. Orang kalau pergi haji setan terhina. Jadi jangan sampai enggak pergi haji padahal punya uang. Tabungin. Punya gaji umpama belum, kita punya gaji belum nikah, gajinya umpama berapa? 2 juta buat pergi haji, tabungin berapa? 500 ribu. Buat apaan ini duit segini? Buat pergi haji. Masya Allah. Insya Allah gajinya naik ntar. Gajinya naik. Kalau dihabisin buat makan aja ya habis semuanya. Yakin Pak, Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi hajjan atau mu'tamiran famata kana lahu ajrul hajil mu'tamiri ila yaumil qiyamati. Siapa saja kharaja, keluar min baitihi, dari rumahnya keluar hajjan, dalam keadaan pergi haji. Jadi keluar untuk pergi haji, au mu'tamiran, atau keluar untuk keadaan umrah, famata, tengah jalan dia mati, kana lahu ajrul hajil mu'tamiri, adalah baginya keadaan pahala haji umrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya apa? Itu pahalanya kekal. Jadi yang belum pergi haji, artinya pergi haji wajib berarti, jangan khawatir, tabungin, tabungin, tabungin. Buat apa? Buat pergi haji. Entar sama Allah gajinya dinaikin. Bisa aja. Eh ente enggak yakin sih. Yakin makanya. Yakin sama Allah bisa. Sama Allah curiganya. Yang punya duit siapa?
Allah. Kita hakikatnya yang punya duit Allah, yang kasih duit Allah, majasnya bos. Yakinin dulu di hati, husnuzan kepada Allah, jangan suzan mulu. Ada nggak orang masih muda udah kaya? Banyak. Nah, yakin kita, apalagi mau ibadah. Jadi nabung haji jadiin doa buat kaya. Nabung haji jadiin doa buat banyak duit. Jangan enggak pergi haji. Tadi kalau enggak pergi haji padahal punya uang, apa tadi? Ya, Yahudian, ya. Au Nasranian. Yahudi atau Nasrani matinya, artinya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, kecuali kita udah pergi haji satu, ya. Ya. Udah pergi haji satu, mau mulai dah enggak pergi haji lagi. Atau kalau mau pergi haji lagi dua kali enggak apa-apa. Masih banyak duitnya, duitnya masih penuh, orang pergiin haji. Orang pergiin umroh. Gitu. Paling kagak emak kita pergiin umroh. Bapak kita pergiin umroh selagi masih hidup. Kalau udah pergi haji, kalau belum pergi haji, pergiin haji. Masya Allah. Qala ba'du salaf, yang berkata oleh sebagian salafus saleh, iza wafaqa yaumul jumu'ati yaumal arafata yauma arafata ghufira li ahli arafata kullihim. Apabila hari Jumat sesuai dengan hari Arafah, maka diampuni bagi ahli Arafah seluruhnya. Orang panggil haji akbar, sebenarnya semua haji akbar. Ya rahmukallah. Ya. Ya. Semua haji akbar, cuma yang lebih afdol gitu. Semua haji akbar, mau hari apa aja semua akbar, cuma kalau berpasan dengan hari Jumat afdolu, lebih afdol. Sama semua hari bagus nikah, yang lebih afdol hari Jumat. Wa huwa afdalu yaumin fid dunya, dan dia itu hari Jumat adalah ya paling afdal hari di dunia. Paling afdal hari itu hari Jumat. Wa fihi, dan pada hari Jumat haji Rasulullah, haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijjatul wada', dengan haji wada'. Jadi haji Nabi yang terakhir, haji wada', itu hari Jumat. Wa kana wafiqan, adalah beliau waqifan, wa kana waqifan, beliau wukuf, idza iz nazalat alaihi hadhil ayatu, ya, ketika turun kepadanya ini ayat, ya. Jadi ketika beliau wukuf di haji wada, ketika beliau melakukan haji ini yang terakhir, ya, haji perpisahan, turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Ketika turun ayat ini, ada dua sahabat Nabi terkemuka, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, berbeda sikap. Abu Bakar Siddiq senang girang, senang agama udah sempurna. Ya, Umar bin Khattab ya girang, senang. Umar bin Khattab girang, agama udah sempurna, senang, alhamdulillah udah sempurna. Tapi Abu Bakar Siddiq sedih. Abu Bakar Siddiq sedih. Abu Bakar Siddiq sedih. Dibilang agama sudah sempurna, ini para sahabat heran.
kok bisa berbeda dua sahabat Nabi besar ini? Yang satu gembira, yang satu sedih. Kenapa? Ya. Abu Umar bin Khattab gembira. Ya. Beliau mengatakan alhamdulillah udah sempurna agama secara zahirnya melihat begitu. Umar Umar bin Khattab begitu melihatnya, senang udah sempurna. Abu Bakar Siddiq lebih dalam dari itu. Iya memang udah sempurna. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan mangkat, masyaallah. Di situ sedihnya Rasul. Ingin berpisah sama Nabi, ingin berpisah sama guru. Guru pengen meninggal. Sedih. Nangis tuh. Umar Abu Bakar Siddiq nangis. Sedih. Masya Allah. Baru begini aja sedih. Ini namanya orang cinta. Makanya Abu Bakar Siddiq dijulukin dengan As-Siddiq. Kenapa? Udah apa yang diberitakan oleh Nabi udah benerin aja. Orang ada memang yang sayang banget sama gurunya, ada Pak. Gurunya sakit nangis, ada yang dia datang dia nangis, masya Allah. Takut gurunya ngapa-ngapa, sayang cinta seperti Abu Bakar Siddiq. Di zaman sekarang pun ada yang begitu, orang nangis, gurunya sakit nangis, cinta. Takut kehilangan, masya Allah, itu tanda cinta. Jadi nangis mana yang bagus, ketika masih meninggal, masih hidup atau sudah meninggal? Yang bagus masih hidup. Yang bagus masih hidup. Nangisnya kenapa? Berarti sayang. Kalau meninggal, ada apa intinya? Tapi mesti sedih, udah lama meninggal dunia, kita sedih, tanda bukan orang munafik. Kalau ada ulama meninggal dunia kita enggak sedih, ya tanda kemunafikan. Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, fahuwa munafik. Siapa yang tidak bersedih meninggalnya ulama, itu orang munafik. Itu orang na'udzubillah. Yang paling kagak kalau ada ulama meninggal, kita ikut duka cita, bacakan suratul Fatihah. Saya waktu itu mendengar berita guru saya Kiai Makmun Rawabuaya, beliau meninggal dunia. Saya lagi sholat duha, langsung air mata enggak bisa kebendung. Seolah enggak ada lagi guru seperti beliau. Saya ngaji sama Kiai Makmun Rawabuaya itu seperti minum air, Pak. Artinya berasa banget dapatnya setiap hari. Oh begitu, masya Allah. Oh begitu. Waktu itu baca kitab Mutamima, ya. Baca kitab Mutamima sama kasih patuh saja, ya. Udah selesai Mutamima lo kasih patuh saja. Setelah itu beliau meninggal dunia. Masya Allah. Itu kayak orang minum air. Kita kalau minum air gimana? Enak gitu. Saya belajar begitu, setiap hari dapat. Jadi setiap hari itu paham. Oh begitu, oh begitu, begitu. Ngaji, belajar baca kitab. Banyak sekali saya dapat dari beliau itu. Paham baca kitab. Padahal ngomongnya beliau enggak banyak, dikit. Tapi ngapa kalau ngajar paham aja itu. Jadi setiap ngaji Pak, perkata semuanya kita bisa. Allah kasih berkat beliau. Setiap ngajar kita bisa, Pak.
bukan bisa paham begini aja, bukan. I'rabnya tahu ini kalimat apa, i'rabnya apa, maknanya apa. Tahu kita asal kalimatnya apa, begitu ngajinya. Makanya kita terapin di sini di pesantren. Ngerti itu. Setiap ngaji, Masya Allah. Kan seneng gitu. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Masya Allah. Ini muridnya cerdas-cerdas. Walaupun di rumah lupa lagi gitu. Nah, kalau Kiai Ma'mun, muridnya emang diajarin dari awal. Dari kagak bisa sampai bisa. Sampai jadi kiai. Qala ahlul kitab, berkata ahlul kitab ketika turun ayat itu, law unzilat alaina hadhil ayatu la ja'alna yawma idin. Jikalau diturunkan kepada kami ini ayat, niscaya kami jadikan ya dia sebagai hari Id, hari raya. Saking apanya? Saking gembiranya. Masyaallah. Saking gembiranya. Faqala Umar, lalu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asyhadu laqad unzilat fi yaumi Idin, fi yaumi Idaini itsnain, fi yaumi Arafah wa yaumi Jum'ati, wa yaumi Jum'atin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa waqifun bi Arafah. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku bersaksi sungguh telah diturunkan ayat itu pada hari Id, ya, dua kali. Pada hari Id, ya, dua kali. Pada hari Arafah dan pada hari Jumat. Jadi hari Arafah itu hari Id, hari Jumat juga hari Id. Fi yaumi Arafata wa yaumi Jumu'ata, itu boleh begitu. Dan hari Jumat. Ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqifun bi Arafah, beliau sedang wukuf di Arafah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bi alaihi salatu wasallam, Allahumma ighfir li haji wa limas wa liman istaghfar lahul hajj. Ya Allah, ampunkan dosa bagi orang yang haji dan ampunkan dosa bagi orang yang haji, ya, yang memintakan ampun. Jadi orang haji diampunin dosanya dan orang haji yang memintakan ampun orang diampunin dosanya. Bahkan ada satu riwayat, siapa yang mengira orang yang habis pergi haji, habis wukuf di Arafah enggak diampunin dosanya, dia berdosa. Jadi meyakini itu, meyakini orang itu enggak diampuni dosanya pada ya habis pulang pergi haji, habis wukuf di Arafah, itu dia berdosa. Masyaallah. Ini saking apanya? Saking hebatnya tempat wukuf di Arafah. Ya. Jadi wukuf di Arafah ibadah haji yang paling sakral itu di situ. Yang paling hebat itu di situ. Makanya dikatakan apa, al-hajju huwa al-arafah, haji itu Arafah. Artinya apa? Intinya haji itu Arafah. Sama at-taubatu huwa an-nadam, taubat itu adalah menyesal. Artinya inti daripada taubat adalah menyesal. Bukan berarti rukun taubat menyesal doang, bukan. Intinya itu. Begitu pula pergi haji. Jadi oleh karenanya ketika kita lagi wukuf itu jangan main-main. Karena itu tempat dan waktu sangat sakral sekali. Hebat sekali. Saya ngalamin itu, Masya Allah, dahsyat sekali. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.